Gimana tuh gamesnya? Masih ya? Nih. Bentar. Nih, begini caranya. Masing-masing akan rebutan dengan menjawab pertanyaan dari video yang di-play. Caranya adalah siapa yang bisa membunyikan trompet paling cepat, dia yang bisa menjawab pertanyaan rebutan. Oh, nah, jadi trompet di tengah dong, trompet di tengah. Memang itu ke kiri. Oh ya. Ini meja mereng-mereng. Oh, gimana? Nah. Bunyiin trompet habis itu baru jawab ya. Baru jawab. Jadi harus tapi, bunyi dulu. Tapi lihat video dulu. Iya kan? Iyalah, benar. Iya. Oke, dari tim A. Tim A itu ada siapa ya? Kak V, Kak V, Dena dan satu lagi Michelle. Iya. Sampai Yeah. Yang tim B. 3G. Merahasia. Tim B ada Kak Gaida, Gaby dan Gracia. Apa perwakilan dari masing-masing tim berdiri ya? Iya, di depan. Ya, di depan. Gigi, 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 Oke, jadi kalian di sini semuanya harus lihat videonya ya. Sampai akhir videonya. Dan yang menang, yang berhasil menang, masing-masing member mendapatkan 10 poin. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Mulai, boleh. Kita play. Silakan perhatikan video berikut. Berikut ya, berikut ini. Tiga. Kesaktian narsis ya? Nggak boleh. Mana? Oke. Pertanyaannya? Ini gue yang ngasih kan ya? Oke, pertanyaannya adalah, udah siap kan? Tadi udah lihat belum? Udah dulu guys, ada saran. Oh ya boleh. Nih, yang pertama kan Kak V sama Kak Gaida. Yeah. Oke, silakan dari apa masing-masing tim ke ujung-ujung dulu, ntar habis itu kalian lari. Iya, lari habis itu baru bisa trompet. Bener tuh. Bener tuh. Ibarat kata membuat legend sampai sini ya. Iya. Ya, yuk. Oke. Kak V dan Kak Gaida siap? Siap ya. Dari pertanyaannya adalah apa warna baju orang di belakang V ini? Iya. Mundur. Bersyukurlah kalian yang sudah datang hari ini. Benar. Tahan semuanya. Jangan anarkis guys. Tahan. Gak apa-apa, ini benar-benar membuat legend ya. Membuat legend. Ini yang bikin jam kayak gimana mas sampai rada jatuh. Kok gue yang disalahin sih? Saktia, Saktia jangan gitu, kasihan yang depan udah gitu dia. Oke. Berarti kafe ya yang kafe yang Jawa. Iya. Iya. Warnanya apa nih? Bajunya warna pink. Bener ya, kita lihat sekali lagi. Kita lihat sekali lagi biar memastikan. Aduh, lemes dengkul gua. Perhatikan video berikut. Yuk, Kak Dena dan Michelle.
banget sih mana. Nah, oke. Okay. Udah perhatikan? Udah perhatikan? Udah. Pertanyaannya adalah apa yang mereka makan di video ini? Yeah. Gila, aduh. Kalian Gaby. Michelle. Kan gua sama Dena deh. Kasihan megang Gaby sakit. Waduh. Gaby enggak boleh gitu, Gaby. Tetap Gaby yang salah. Oke, Michelle jawabannya apa, Michelle? Soto mie. Apa? Soto. Kalian gimana? Namanya apa? Oke, sebenarnya di video itu nggak kelihatan ya. Tapi ada buahnya, itu ada buahnya. Saksinya. Saksinya apa? Jawabannya emang benar soto. Tapi emang kalau dipikir-pikir waktu kita di Surabaya emang makannya soto doang. Soto mie. Bener-bener lah. Next, lanjut. Okay, tambah 10 poin ya. Berarti. Jadi 20 poin. Yeah. Timbi jangan mau kalah dong, Kak Kinal. Jangan bikin malu. Kak Kinal gimana sih, Kak Kinal? Udah tahu dia. Kan kita diem. Kita udah tahu. Begitu kita ngomong sama Kimi, kita udah tahu. Kita masih kayak gini. Kita masih kalah. Gue mau pasrah aja. Lu mah jangan gitu. Makanya dia jadi langsung. Itu mau kayak lagi. Bre, kalau bisa. Jadi pemenangnya pada saat games ini adalah Tim A. Tim A. Lu bahasa Inggris. Mama kafe emang mau berkah. Iya benar. Bukan puasa aja mau berkah. Tenang, di sana ada Gaby, berkah enggak? Oke, silakan duduk kembali ke bangku. Terima kasih. Oke, kafe enggak apa-apa kafe? Enggak apa-apa. Kalau ada yang siap-siap mau belajar kan. Kafe enjoy ya, lemesin aja lama-lama terbiasa. Ya, oke. Kita lanjut aja kali ya. Lanjut. Selanjutnya adalah games yang paling seru. Nah, apa tuh? Yaitu games JKT48.